kenapa didesainnya dibuat? Apa karena di dalam sudah tidak ada space? Tempatnya emang ini sengaja. Emang ini sengaja di sini. Kak Bayan, tak Kak Bayan ketemu Kak Bayan, siapa ya? Ngiteng. Ngiteng siapa ya? Ngiteng, Somse. Enggak, maaf saya enggak kenal. Hah? Ngiteng. Oh, silakan duduk, duduk, duduk. Ngiteng. Oh iya, Ngiteng. Kenapa itu? Bukan siapa tadi? Kak Bayan. Oh, dulu. Oh, dulu. Sekarang? Sekarang di si Pete. Tetep. Ini nyitem. Ayo, abu. Bawa oleh-oleh. Oleh-oleh? Iya. Dari kampung? Iya. Kok begini? Kok sudah dibongkar begini? Aus tadi di jalan nyitem. Minum. Susah nyari rumah. Kasihan. Jadi apa ini? Ini aja ya. Tapi ini juga cuma dipinjam aja ya. Besok mau dikolak. Oh iya. Ya, selamat datang di rumah persinggahan. Persinggahan. Kabayan. Kabayan zaman dulunya. Zaman dulu. Sekarang tetap jadi becet. Hai Mas. Hai. Pening ya kalian pakai bawa segala. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Namanya juga Cutmi. Iya. Gimana ini rumah meni sedap benar. Enak. Kalau dilihat-lihat tanah meni luas. Luasnya berapa ini? Kurang lebih 1.500. 1.500. Oh, siapa yang desain lagi? Ini Insinyur Arianto. Insinyur Arianto. Udah berapa lama sih tinggal di sini? Dari tahun 92. Dari tahun 92 udah tinggal di sini? Sudah. Terus ada yang sudah direnovasi apa belum? Belum ada. Belum ada? Belum. Dari tahun 92 sampai sekarang masih tetap seperti ini? Masih. Terus kalau Mini lihat model atapnya juga kayak agak-agak rumah-rumah Sumatera ya? Betul. Ya? Kenapa sih? Jadi waktu itu... Terinspirasi dengan apa? Saya baru minta... pulang dari Medan kan? Saya minta gini sama insinyurnya, bikinin saya rumah Indonesia dong. Rumah Indonesia, terus dia kasih konsep beberapa gitu. Saya cocok yang ini. Cocok dengan yang ini? Karena dia bilang, ya ini rumah Sumatera lah, kalau nggak Palembang, ya Batak, ya Lampung, ya mana. Terus ini rumah lumbung padi ini? Ini apa ya, lumbung padi. Ini. Kenapa didesainnya dibuat? Apa karena di dalam sudah tidak ada space? Tempatnya emang ini sengaja? Emang ini sengaja di sini, buat sengaja. Tamu. Jadi buat kalau tamu? Oh, jadi kalau tamu tuh tidak masuk-masuk ke dalam? Oh boleh masuk ke dalam, tapi dia biar punya privacy sendiri. Oh, dia punya privacy sendiri. Biasanya kan kalau rumah orang lain kan semuanya ada di dalam. Cuman karena rumahnya masih dia agak sedikit berbeda ya, agak memang sedikit unik ya. Betul sekali karena dia unik ada di sini ya. Dan akhirnya tamu semua ada di sini. Ada di luar. Ini dalamnya apanya Mas? Tempat tidur, kamar mandi semuanya di sini? Kamar mandi di sini. Oh, kamar mandi di sini. Jadi dia harus jalan tapi tempat tidur aja di sini. Di sini cuman kamar aja. Menggunakan AC atau apa atau enggak. Tidak. Jadi benar-benar hanya udara alam. Iya, kipas angin. Kipas angin. Kalau di sini di daerah Ciputat ini khususnya kalau malam hari udara dingin, apa? Dingin sekali dingin. Ya. Masih dingin. Masih sangat dingin. Oh, gitu. Mas, yes. Waktu untuk pertama kali tinggal di sini. Ini pohon-pohon kelapa, pohon mangga. Belum ada. Belum ada? Belum. Jadi benar-benar di tanam sendiri. Iya. Jadi kenapa, memang Mas? Sengaja saya karena saya pengen bangun tidur makan buah. Oh, oke. Okay. Numbuh semua tapi buah-buahan di numbuh. Sini. Numbuh. Percuma dong nih tembok kelapa. Ada kelapa. Ada kelapa, ada ini lengkeng. Mana lengkeng? Ini. Iya. Oh. Ada anggur. Hah? Anggur di mana? Itu di atas di dalam? Di dalam ada anggur. Itu ada duren. Ada duren. Itu ada belimbing, itu ada jambu. Jambu. Rujak enak. Iya, ini mangga. Mangga, kelapa, dan lain-lain ya? Dan lain-lain. Waduh. Seru. Seru sekali ternyata. Memang benar-benar unik sekali. Kalau gitu nyitung pengen dong. Enggak usah nyitung. Lagi ini pengen dong ke dalam. Pengen lihat yang lain. Boleh nggak? Boleh, yuk. Ya. Pemirsa, mau lihat yang lain di rumahnya Mas ini? Ikut aku.